saya mampu bersuara. Mudah-mudahan suara saya itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau saya datang hanya bawa KTP, 100% mungkin saya tak bisa didengar. Dan ucapan terima kasih saya kepada Ketua DPD Golkar Pak Asa Rahman, Ketua DPD Kota Tanjung Pinang Pak Adi Angga, beserta seluruh pengurus Golkar. Saya ambil keputusan ini, mudah-mudahan kita tetap menjadi bagian dari pemerintahan. Karena saya bisa ada di sini karena rekomendasi Partai Golkar sampai 2023 nanti. Hari ini saya juga atas nama pribadi intinya berterima kasih kepada Partai Nasdem. Di sana ada salam restorasi, perubahan. Itulah yang membuat saya, Pak. Mudah-mudahan dengan salam restorasi ini, bukti saya pingin perubahan yang lebih baik lagi. Dan kita juga tahu bersama, hari ini saya menghargai Pak Adi Angga. Saya sangat menghargai Pak Ansar. Jadi saya tidak ada masalah apa-apa dengan Golkar. Teman-teman boleh cari tahu kepada Anda. Dari dulu, Pak, sejak saya bagian dari mereka, kami solid saja. Saya ambil keputusan ini benar-benar berangkat panggilan hati saya untuk ikut bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Karena saya harus ambil bagian, Pak. Kalau tidak, itulah kelebihannya seorang perempuan. Analisanya maju selangkah selangkah depan. Tidak hanya mikirkan ego yang ada hari ini, tapi saya harus memikirkan sampai 2023 nanti. Mana-mana saja, Pak, saya juga tetap dihargai. Contohnya saja, Golkar menghargai saya sebagai wakil dari Golkar. Itu penghargaan tertinggi juga buat saya. Di PDIP, saya juga dihargai, Pak, dengan calon dewan. Saya tuntaskan kewajiban saya. Saya bertiga berangkat masuk kantor DPD Dewan tahun 2014-2019. Ada partai, karena di media itu ada 5 yang dibaca. Iya, Pak. Saya pernah di partai PKPI. Pertama kali keluar undang-undang 30% keterwakilan perempuan. Disitulah saya awal mula dan benar-benar ikut memenuhi nama perempuan saja. Tapi Allah berkehendak saya tidak menang. Tahun 2008 saya bergabung ke Partai Hanura. Hanura waktu itu Allah berkehendak saya juga kalah. Alhamdulillah, tahun 2013 tepatnya 15 September saya gabung ke PDIP. Bersamaan saya calon dewan. Ibaratnya, Pak, saya nabung. Alhamdulillah terpilih suara tertinggi Dapil Timur. Bahkan Allah takdirkan waktu bertiga kami melenggang ke rumah kehormatan itu. Saya kembali lagi dipercayakan amanah lewat Partai Golkar jadi wakil wali kota. Saya selesaikan, Pak. Dan satu aja kata kunci saya, bahwa saya ada di partai itu, Pak, bukan karena saya bayar, bukan karena saya minta jabatan. Tidak. Karena waktu itu saya sebagai legislatif, saya menyuarakan suara rakyat bertanding sama pemerintah. Tapi kali ini berbeda, Pak. Karena saya ada di eksekutif, tentu saya ingin menyapa DPRD itu dengan sedikit ada wadah yang bisa mengantarkan suara saya.
itulah alasan utama saya mengambil keputusan ini. Semata-mata untuk bisa duduk satu meja, bergandeng tangan, sama-sama mengawal dinamika ini. Ya, Bapak Ibu, teman-teman media, bersedia enggak bantu saya share ini?